Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah semuanya kita bisa kembali lagi berjumpa bersama kami di channel Semangat Jemaah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini mari kita belajar menerapkan lagu Bayati di surah Al-Isra. Mari kita buka ayatnya. Kita belajar menerapkan lagu Bayati di surah Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Nah, itu lagu Bayati tingkatan nada koror. Nah, kita lanjutkan pada lagu Bayati tingkatan nada nawa. Sebelum kita melanjutkan ke tingkatan nada nawa, coba kita ulangi kembali lagu Bayati asli tingkatan nada koror. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Sekarang nada nawa. Lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Coba kita ulangi ayat di sulit tingkatan nada nawa. Lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Sekarang kita lanjutkan yang ketiga, Bayati Husain. Al-Aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Coba kita ulangi lagi Bayati Husaini. Al-Aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Selanjutnya Bayati Zuri tingkatan nada asli. Coba kita ulangi lagi Bayati Suri tingkatan nada asli. Innahu was-sami'ul-basir.
Ada juga yang memakai bayati syuri tingkatan nada asli, nada awalnya naik. Ya nil, ya nil. Coba kita praktekkan. Bisa kita ulangi, terus supaya gampang untuk memahami. Karena walaupun beda ayat, kalau kita sudah memahami gampang. Contohnya tadi, Yalil, 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 Ihdinash shiratal mustaqim وَجَعَلْنَاهُمْ هُدًى لِبَنِي Hampir sama saja. Sekarang tingkatan nada jawabul jawab. Para pemirsa yang dirahmati Allah, itulah penerapan lagu bayati di ayat 1 dan 2 sampai 3 di surah Al-Isra. Semoga kita bisa mempelajarinya, khusus bagi para pemula. Semoga bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara motor ini mau golongan motor lumpur, yang mau golongan mobil lumpur, untuk silaturahmi jangan ada batas. Kita bergaul dengan orang kecil agar kita bersyukur kepada Allah. Kita bergaul dengan orang besar agar kita tidak sombong bahwa di atas langit itu ada langit. Ingat aljannatu idakri mutakil, bukan idakri kiai, bukan idakri asatid, bukan. Tetapi ilmu takil siapa saja.